Dengan ketinggian 1901 mdpl, gunung ini terletak di perbatasan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan, dan Tanah Bumbu. Tepatnya, basecamp berada di Desa Giu. Jarak dari pusat kota Banjarmasin ke Desa Giu memakan waktu sekitar 5-6 jam. Dengan durasi pendakian 2 hari 1 malam sampai dengan 5 hari 3 malam, menjadikan gunung ini termasuk gunung yang cukup berat. Dengan banyak jalur yang didominasi dengan tanjakan serta turunan, dengan ciri khas hutan hujannya yang tidak bisa ditebak kapanpun bisa terjadi hujan lebat, maka menjadikan gunung ini sebagai salah satu gunung dengan jalur pendakian yang cukup berat. Gunung ini termasuk dalam kawasan hutan meratus, yaitu sebuah hutan yang membentang membelah provinsi Kalimantan Selatan dan juga sebagai benteng terakhir hutan tropis di provinsi Kalimantan Selatan. Dan disinilah benteng terakhir bagi masyarakat adat Dayak Meratus. Puncak Gunung Halo-Halo terdiri dari dua puncak. Yang pertama, puncak Halo-Halo Laki atau Suami, dan yang kedua, puncak Halo-Halo Ini atau Istri. Selamat pagi. Pagi ini kita ada di puncak Halo-Halo. Halo-Halo. Ini yang kali kedua, ini yang kali pertama Pak Dianang. Pak Dianang ini umurnya sudah 56 tahun. Alhamdulillah. Sama seperti umur ibu saya. Ibu saya sudah kena asam urat, Pak Dianang masih sehat. Alhamdulillah. Mantap. Di sini kita berapa orang ini jumlahnya Pak Dianang? 40 orang. Dari kita 20 orang, dari teman-teman lain berbagai macam daerah 20 orang. 40 orang. Bisa dibayangkan karena hari ini adalah libur panjang, ya kan? Bisa dibayangkan sekian banyaknya tenda ini, 40 orang, luasnya tanah cuma seini, jadi satu orang itu hanya 1 meter. Kaplingannya. Kendalanya apa Pak Wadi kita? Kendalanya sih apa ya, cuman medan naik aja lah kita ini ya, yang medan. Mungkin belum bisa menguasai ritme gitu ya.
Kalau yang lain-lain aman ya? Aman aja, memang yang utama adalah fisik. Ketika fisik sudah drop, mungkin sejenak kita istirahat, go lagi, oke. Oke, fisik. Ini nanti kita rencana langsung mau turun ke pos 1 ya? Ya, rencana nanti semalam-malamnya kita harus sampai ke pos 1. Pos 1 kita bermalam, dari pos 1 ke base camp kurang lebih 4 jam ya? Iya, sekitar 4 jam. Nah, 4 jam besok minggu siang kita bisa balik ke rumahnya masing-masing. Mudah-mudahan lancar semua kita. Amin. Hari Senin bisa kembali bekerja. Masih strong, Pak De. Alhamdulillah. Yang penting sih turun pun berat, Pak. Aduh. Iya. Justru saya bilang sama Umamu, wah Umamu saya turun ini ya. Mungkin nanti kita briefing ya sebentar ya teknik-teknik itu. Ya, tapi paling tantangannya di itu pos 2 ke 1 ya. Penanjak di situ. Iya. Dan mungkin harusnya berkelompok karena center mungkin kalau sudah nanti sekira sampai di pos pos 3 kita tunggu teman, siapa tahu ada teman yang senternya nggak tahan sampai ke view malam, jadi ya berkelompok lah minimal 3 atau 5 orang. Ada yang mau ke view misalnya malam ini ya, yang langsung tembak ya. Ya mudah-mudahan enggak lah, kita kayaknya enggak fisiknya. Kita enggak usah diporsir-porsir tau. Tadi okay. Tadi saya minta uji sebagai koordinator anu. Iya. Ya. Di komando aja. Ya, ya. Jadi sebisa mungkin briefing lah. Iya. Dan ya. Dan mungkin harus ada anunya Pak. Apa sweepernya nantilah. Jadi ya, yang fisiknya lemah ada di tengah mungkin kan nggak takut kalau ketinggalan jauh. Iya. Oke. Okay. Pagi ini dari puncak halo. Mantap. Oke, saat ini sudah waktunya kita balik kanan turun. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Sampai ketemu lagi di pendakian-pendakian yang lain. Start jam 9:02. Start the workout. Ini setelah tadi hujan, sekarang harus melewati seperti ini menuju pos 2. Perjalanan kembali dari puncak menuju pos 1 bukanlah hal yang mudah di gunung ini, karena medannya baik kita berangkat puncak maupun kembali turun didominasi dengan trek yang sama. Nanjak dan turunan adalah trek yang harus kita hadapi. Jadi kan trek kembali pun cukup berat, apalagi ditambah dengan kondisi fisik yang sudah mulai menurun. Ini baru nyampe. Jam berapa nih? Jam 7:52. Hari pertama itu 11 jaman ke jalannya. Hari kedua 7:30. Hari ini 10:45. Mantap. Tambahi lagi.
Yang merasa badannya besar. Dari atas dulu aja. Kalau anu disuruh istirahat dulu di sini. Heeh, di sini aja dulu. Melangkah. Coba melangkah, teman-teman. Dia angkatnya angkat. Angkat, ayo. Kuat, lawan. Sini dulu. Rebahan aja. Sini. Bersandar dulu. Saat malam hari kembali dari puncak, ada sedikit insiden, yaitu dua rekan kami ini mengalami gejala hipotermia disebabkan karena waktu turun kembali dari puncak, yaitu di pos 3 Jumantir, itu mereka mengalami hujan yang cukup lebat sehingga gejala hipotermia menyerang mereka. Gimana Anda kan ini gejala hipotermia? Di mana Anda katanya? Nah, iya itu. Ambutlah, tolonglah. Nggih. Oke, ayo. Batu biji. Tolong. Nggih. Ambut. Ambut. Kuat. Ayo. Ayo. Sepatunya tolong. Santai. Mata tolong. Alasnya ada alas duduk tadi. Ini aku tadi. Aku duduk. Ini aku. Sudah ya. Tutupkan. Anu pemutihkan. Kabar baiknya adalah kedua teman kami ini pagi harinya mereka sudah sehat kembali. Jadi mereka bisa melanjutkan lagi perjalanan untuk kembali ke base camp tanpa mengalami kendala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa athiril zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lana junubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbana shaghara lijami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka was-salamata was-sihhata wal 'afiyah wal mu'afadat da'imah bid-din wa dunya. Ini sudah jam 9.43 startnya.
nanti sampai jam berapa kurang tahu, karena medannya nih hujan satu malam sampai pagi tadi masih hujan. Betul ini musim kemarau. Oke. Okay. Pelan-pelan saja. Jalannya licin. Puncak kah? Ya terus orangnya itu loh, kalau 20 meter per detik orang. Kira-kira. Naiknya sulit, turunnya sulit, karena yang semen-semen ini, bagian semen ini sudah berlumut, jadi sangat licin. Kita ada di sebuah persimpangan sungai seperti delta. Jadi ini jembatan. Naik nanti ada jembatan dan kita sudah sampai kampung. Thank you.